Cici pertanyaannya, kalau kamu jadi presiden, kamu bakal? Saya bakal kaya. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke babak pertanyaan. Silakan kepada Bapak Lura untuk mengambil pertanyaan dari Kocokan. Dan pertanyaan pertama diberikan kepada Saudari Afi. Iya. Selamat Anda bebas dari pertanyaan. Yes, bebas, oi. Nggak ditanya, oi. Udah, cukup. Gua berarti menang, oi. Belum. Duduk dulu. Belum, oi. Oke, terus, selanjutnya. Berikutnya. Pertanyaan untuk Cici. Cici? Bentar ya. Cici pertanyaannya, kalau kamu jadi presiden, kamu bakal? Saya bakal kaya. Terima kasih. Jawaban yang singkat, padat, tapi bodoh. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk... Belum. Ya Allah, belum pede amat sih lo. Pertanyaan selanjutnya untuk... Belum. Pertanyaan selanjutnya untuk... Oh, udahlah. Iya. Oke, dengarkan pertama pertanyaannya. Kenapa lambang negara kita... lambangnya burung Garuda. Karena Indonesia merdeka pada tanggal 17 bulan 8. Kalau Indonesia merdeka tanggal 2 bulan 1 lambangnya capung. Oh. Benar. Maksud lo lambangnya capung. Oke, babak semua sudah kita lewati. Iya, oke. Udah benar-benar ngaco. Makanya. Oke, semua babak udah kita lewati. Sekarang siapa yang kira-kira akan menjadi juara? Pas. Oke. Pak, ada orang di situ, Pak. Setelah melewati penilaian yang sangat aneh, para dewan juri memutuskan pemenangnya adalah... Pasti aku. Salam Cici. Selamat ya. Cantik kan juga kita ya. Iya. Tenang dulu. Pemilihan gadis sanggul bukan dinilai dari cantiknya. Tapi siapa yang mukanya lebih mirip dengan sanggul? Juri yang aneh. Biarin. Tenang ya semua, walaupun Cici sekarang memenangkan gadis sanggul ini, tapi kalian berdua tetap menjadi putri malam. Tidak sudi.